apa kebakaran nih. Wah, ada cahnya kebakaran. Siapa ada? Sama deh, si Akil. Sama deh. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Muharram adalah tahun baru Hijriah ya. Jadi tahun ini memasuki tahun 1442 Hijriah. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan limpahan rezeki yang berkah, kesehatan lahir dan batin. Nah, jumpa lagi sama Ridho Vlog. Hari ini saya akan explore sama Mahdi Handsome di sebuah mall yang di ada di sebelah timur Saudi Arabia, namanya adalah Dahran Mall. Oke, kita lihat video explore kali ini dengan menggunakan kereta api kecil ya. Oke, check it out. Kali ini kita akan berputar-putar ya dengan menggunakan kereta. Sebenarnya ini kereta untuk khusus anak-anak ya, karena saya mendampingi Mahdi, jadi diizinkan termasuk beberapa ibu yang mendampingi putra-putrinya. Area Dahran Mall ini sebenarnya terdiri dari 15 pintu atau 15 gate. Guys, kalau kita berkeliling penuh ya, itu mungkin memakan waktu kurang lebih 35 menit melalui kereta ini karena jalannya pelan-pelan. Cuma kita akan skip saja video ini. Dan di sini, dari sini kita bisa melihat pertumbuhan di kanan kiri kita yang tentunya berjenama ya, bermarkah, mulai dari harga murah ataupun yang paling mahal sekali ada di Dahran Mall ini. We'll be right back.
Guys, perlu Anda ketahui, Dahran Mall ini terletak di antara kota Damam dan kota Khobar, Eastern Province atau wilayah paling timur Saudi Arabia. Di kota Dahran ini terdapat berbagai kompon ya, yang dari menampung orang-orang luar negeri, khususnya orang Eropa yang bekerja di petroleum atau perminyakan. Dan disinilah terdapat juga di kota Dahran ini terdapat ya perkantoran ya Aramco yang besar, bahkan mungkin terbesar ya di wilayah timur ini. Guys, setelah kita puas berkeliling-keliling di area belanjaan ataupun Dahran Mall ini, sekarang tiba saatnya kita untuk makan malam. Karena rupanya para ibu-ibu yang kita tunggu juga sudah selesai berbelanja. Dan di area makan ini tersedia berbagai makanan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Jadi restoran lokal ataupun restoran internasional. Baik, kita lihat-lihat dulu, kita pilih apa selera para ibu-ibu ya yang teristimewa ini untuk memanjakan mereka. Yang
Sawi suro. Cheese. Saudi. Wah, hello. Coba tuh, pasti ketagihan.